Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias Lovers, Candy Lovers ya guys. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian yang di setiap harinya membahas kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmine Per. Oke guys, namun sebelum kita lanjut lagi ke dalam video yang lebih lanjut, yang baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe dan sertakan juga lonceng notifikasinya juga guys, bertujuan agar kalian semuanya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terupdate dari channel ini ya, dan tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya. Langsung aja kita kupas di unggahan yang pertama, yang dimana terlihat di sini ada Kak Yasmine Per ya. Good morning, menjelang siang ya guys, baru sampai nih mawar merah kita ini ya guys, yaitu mawar merah Giorgino Abraham, yaitu Yasmine Per. Aduh, cantiknya Kak Yasmine Per. Permisi putri cantik mau lewat guys. Aduh ya, pokoknya semua dibikin lop ya, dibikin meleleh ya, auto pingsan kalau udah ngeliat kecantikan dari Kak Yasmine Per. Bikin ngap aja ya guys, apalagi Kak Gino ya, di lokasi syuting dibikin salpok banget sama Kak Yasmine Per, katanya dibikin nyaman ya. Apalagi lihat ginian, aduh hati Bang Imin jadi adem ya, apalagi hati Kak Gino. Pokoknya Kak Gino juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, kalau kayak Yasmine Per udah gitu ya. Pokoknya super bahagia banget ya. Nyatanya kremisi kedua pasangan ini yaitu Giorgino Abraham dan Yasmine Per ya, di lokasi syuting ini bermanja mesranya. Aduh ya, bikin kita semua dibikin lapar ya kalau udah ngeliat kedekatan Yasmine Per dan Kak Giorgino Abraham. Doanya aja ya guys, semoga apa yang kita inginkan dan harapan tercapai, yaitu Yasmine Per dan Kak Gino bisa berjodoh di dunia nyata ya. Apalagi kalau kita ngeliat kedekatan Yasmine Per dan Kak Gino ini ya, di lokasi syuting lop-lop katanya. Aduh ya, doanya aja yang terbaik ya guys buat Kak Yasmine Per dan Giorgino Abraham untuk bisa berjodoh di dunia nyata. Oke guys, berikut berita terbaru sekelas info dari channel Bang Imin. Sampai bertemu di info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol nih, biasanya mereka lagi break tuh suka main TikTok. Ngomong-ngomong soal TikTok, tadi terakhir aku lihat videonya Yasmin joget-joget di dalam mobil sambil nunggu take shooting, iya nggak? Oh, itu bukan TikTokan, itu aku sama Tante M. Dia baru datang, dia di sini cerita sama aku, kita lagi vibing aja sekalian nunggu set gitu. Oh, lagi dengerin musik, santai-santai. Tapi ternyata Yasmin meskipun kelihatannya kalem, chill juga kalau udah denger musik. Oh iya, kamu nonton ya soalnya, nonton ya? Nonton videonya. Kamu ngefans juga berarti. Oh, apa sih yang gak aku tahu soal mereka. Kita lanjut ke Yasmin sama Gio. Nih, pasangan kita yang lagi bucin-bucin ya. Ini paling bucin ya. Paling bucin. Ini memang kalian syuting terakhirnya adegan apa sih? Boleh gak di-spoiler dikit aja dikit? Traveling, tadi adegannya cancel, mau di lagi naik motor ya. Naik motor dan itu lagi berangkat ke salah satu tempat yang indah banget. Kita mau, karena udah lama ya nggak ngeliat ke romantisan Ken dan Naomi, jadi mereka berdua lagi. Dan aku itu seperti ke motor partai perahu. Kita spend time together ya. Jadi ngomong-ngomong soal tadi scene ya, ini juga ada bocoran juga di media sosial, ada foto mereka lagi di pinggir danau, terus ada bunga-bunganya, bener kan? Cakep banget gak lokasinya? Oh cakep. Cakep banget ya? Cie-cie. Jadi harus nonton ya pokoknya ya? Jadi harus nonton. Nah, kalian kan punya panggilan kesayangan nih satu sama lain ya? Mbeng sama apa tuh? Bani. Oh, Mbeng sama Bani tuh katanya. So sweet ya? Kamu kalau bucin gitu juga nggak ada panggilan sayang? Enggak, aku nggak pakai panggilan sayang. Soalnya pakai nama aja udah sayang gitu. Nggak usah pakai panggilan sayang. Gitu. Beda level bucinnya beda. Oh, beda level bucinnya beda. Oke. Oke.
kita ke yang tadi belum ditanya nih, Jen. Satu ada lagi. Ada.